Okay, tajuk ni dia sambungan daripada yang hampa dah biasa belajar masa dekat form 2. Cik tak silap aku masa form 2, hampa belajar je macam mana kita nak tulis ruang sampel. So kali ni kita akan buat balik ulangan macam mana kita nak tulis ruang sampel atau kita panggil semua kesudahan. Okay, cikgu cerita sikit macam mana kebarang kalian ni. Kalau kita nak tulis ruang sampel ataupun semua kesudahan, kita kena tulis semua, bila dia cakap kan ruang sampel ataupun dia cakap semua kesudahan, bermaksud kita kena tulis semua kemungkinan yang kita tahu. Kalau kita buat benda tu, kita mungkin boleh dapat. Contohnya macam kita baling dadu kan. Okey, cikgu nak tanya, kalau kita baling dadu, dekat dadu tu ada nombor berapa sampai nombor berapa? Nombor satu, satu enam. Sampai enam. Satu sampai enam. Sampai enam. Sampai enam. Satu sampai enam. Jadi kalaulah cikgu kata, cikgu baling sebiji dadu. Baling sekali saja. Kalau cikgu baling sekali, maksudnya kalau dia minta kita untuk tulis ruang sampel, apa ruang sampel kita nak tulis? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Bagus. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi itu maksud dia ruang sampel. Ruang sampel adalah semua yang kita rasa kita mungkin akan dapat, kita kena tulis. Yang tu kalau kita baling sekali. Tetapi dalam tajuk form 4, sebab dia tulis kebarang kalian peristiwa bergabung, maksudnya setiap peristiwa kita, setiap kebarang kalian yang kita nak cari tu mesti ada pasangan. Maksudnya dia mesti sama ada dia baling dua kali, ataupun cabut dua kad, ataupun cabut dua benda dalam tempat yang berbeza. Dalam dua bekas yang berbeza. Dua kotak yang berbeza. Jadi kat situ dia akan wujud satu pasangan. Ataupun daripada satu perkataan, kita nak tarik dua huruf. Ha, jadi kat situ dia akan ada pasangan. Jadi itu maksudnya untuk tajuk ni semua kita nak belajar tentang peristiwa bergabung sahaja. Okay, dia mesti wujud pasangan. So hari ni kita just nak belajar dulu bagaimana cara untuk kita nak menjenaraikan peristiwa bergabung yang mungkin. Macam yang kamu tengok kat sini, contoh satu. Cikgu satu contoh je hari ni. Satu contoh, kemudian yang link kita akan buat worksheet satu. Okey. Kalau kita nak cari ruang sampel bagi peristiwa bergabung di bawah. Contohnya A. Syafina baca. Soalan A. Mana Syafina ni? Pergi mandi ke? Tadi Rina ni Syafina pula. Ada ini macam? A lah. A. 5 keping kad berlabel dengan huruf T, E, K, U, N dimasukkan dalam sebuah kotak. 2 keping kad dikeluarkan dari kotak secara rawak satu demi satu tanpa pemulangan. Okey. So, kamu kena boleh bezakan. Kadang-kadang kan soalan macam ni dia akan confusekan kita. Jadi apa yang kita nak kena highlight kat sini adalah tanpa pemulangan. Maksudnya 5 keping kad berlabel dengan huruf T, E, K, U, N. Tekun. Dimasukkan dalam sebuah kotak. 2 keping kad dikeluarkan dari kotak secara rawak. Satu demi satu tanpa pemulangan. Okey, hampir sampai ya. Hampir nak mandi ya. Okay. So, jadi tanpa pemulangan. Tanpa pemulangan, dia ada beza tau. Tanpa pemulangan maksudnya daripada perkataan T, E, K, U, N tu takkan ada ulangan huruf yang sama. Maksudnya kalau satu nombor, satu huruf dah keluar, jadi huruf tu takkan ada lagi dalam bekas. Jadi kalau kamu tengok bagaimana cara untuk kita nak tulis ruang sampel. Ruang sampel selalunya kita yang jawapan soalan A ni. Okay. Dia mesti ada tata tanda set. Tata tanda set dan dia mesti wujud pasangan. Sebab apa dia wujud pasangan? Sebab kita nak cabut dua keping kad. So katalah yang pertama cikgu cabut, cikgu dapat T. Jadi E, K, U, N ni semua boleh pasangan dengan T. Sebab tu kalau kamu tengok satu persatu ruang sampel tu, dia ada bagi T, E, T, K. Maksudnya kita mula dengan T dulu dan semua yang selain daripada huruf T boleh pasangan dengan T. Maksudnya E, K, U, N.
okay, tu habis untuk T. Maksudnya katalah kali pertama kita cabut kita dapat T. Kemudian kad yang kedua kita cabut kita mungkin boleh dapat E, K, U, N. Okay. Kemudian katalah kali pertama kita cabut. Kita andaikan tau. Itu maksudnya ruang sampel. Kita andaikan kali pertama kita cabut kita tak dapat huruf T tapi kita dapat huruf E. Jadi bila kita dapat huruf E maka E pula boleh pasangan dengan T, boleh pasangan dengan K, boleh pasangan dengan U, boleh pasangan dengan N. Okay. Tu kalau kita dapat E dulu. Katalah kita tak dapat E dulu. Kita cabut kali pertama, kita dapat K. Jadi kalau kita cabut kali pertama, kita dapat K, maka pasangan dia akan jadi T, E, U, N. Ha, jadi dia boleh pasangan dengan semua. Maksudnya, K ni merujuk kepada cabutan yang pertama. Kad pertama, T ni bermaksud cabutan yang kedua. Lepas kita tarik kad yang kedua. Okey. Katalah kita tak dapat K. Kali pertama kita tak dapat K, kita dapat U. Jadi bila kita dapat U, so pasangan dia selain daripada U lah. T, E, K, N. Sama juga kalau kita tak dapat U, kita mungkin boleh dapat N. Jadi bila kita dapat N yang pertama, selebihnya pasangan dia semua yang selain daripada N. Okey. Yang ini kamu faham dulu tak ini? Kalau kamu tak faham buat ruang sampel nanti masuk bahagian-bahagian link kita lagi susah. Kena faham dulu ruang sampel. Boleh kah? Manisa boleh? Boleh. Boleh cikgu. Aula, Aula boleh tak Aula? Boleh. Oh, macam burung cikgu. Okay. Kita pergi soalan B. Idina mana? Ada je. Baca soalan B. 2 keping duit shilling dilambung. A dan G mewakili angka dan gambar. Okey. 2 keping duit shilling, 2 keping duit shilling dilambung. Okey. So kalau 2 keping duit shilling dilambung, jadi maksudnya ada persendian tak? Dah ini, ada pasangan tak? Apa dia cikgu? Kalau dua keping duit shilling dilambung, maksudnya akan wujud pasangan ke tak? Wujud. Wujud. Okey. Jadi kat sini dia bagi tahu kadang-kadang kan soalan dia tak suruh kita wakilkan angka dengan gambar. Kadang-kadang kita boleh guna juga kalau duit shilling kadang-kadang kita suka guna bunga dengan kepala kan. Apa pun boleh. Tapi sebab kali ni dalam soalan dia minta kita untuk guna angka E sebagai angka, G sebagai gambar. Jadi kita wakilkan dengan huruf saja. E dengan G. Okey, katalah cikgu baling duit shilling yang pertama. Cikgu baling duit shilling yang pertama, cikgu mungkin boleh dapat E ataupun G saja. Katalah sekarang cikgu dapat A. Okey. Jadi maksudnya ini adalah balingan duit shilling nombor satu, duit shilling yang pertama. Kemudian cikgu baling lagi duit shilling yang kedua pula. Cikgu baling duit shilling yang kedua, cikgu pun boleh dapat AA. Sebab apa kat sini boleh dapat AA? Sebab kita ada dua duit shilling. Maksudnya kita baling duit shilling yang pertama, baling duit shilling yang kedua, rupanya dua-dua dapat sama, angka dengan angka. Katalah cikgu tak dapat macam tu. Cikgu baling duit shilling yang pertama, cikgu dapat angka. Tapi cikgu baling duit shilling yang kedua, cikgu akan dapat gambar. Jadi pasangan kat situ AG. Okay? Itu kalau angka kat ni. Jadi AA, AG. Katalah cikgu baling lagi duit shilling tu, cikgu tak dapat angka yang pertama. Duit shilling yang pertama, cikgu tak dapat angka. Cikgu dapat gambar. Jadi cikgu akan tulis G. Kemudian duit shilling yang kedua, cikgu baling, cikgu dapat angka. Jadi pasangan dia GA. Dan boleh jadi juga kita boleh dapat dua-dua gambar-gambar. Duit shilling pertama pun dapat gambar, duit shilling kedua pun dapat gambar. Jadi itulah kita panggil sebagai ruang sampel ataupun semua kesudahan yang mungkin. Dia boleh tanya dua jenis soalan. Satu, senaraikan ruang sampel. Kamu dah faham dah maksud dia yang sama. Senaraikan semua kemungkinan yang mungkin. Yang kedua, dia mungkin juga akan tanya senaraikan semua kesudahan. Kalau dia tak cakap ruang sampel, dia akan cakap senaraikan semua kesudahan. Jadi bila senaraikan semua kesudahan, maksud dia sama juga dengan kita senaraikan ruang sampel.
Okey? Boleh ya? Mia boleh? Boleh. Linggis sini. Linggis sini tak ada lah. Okey. Ini worksheet satu. Cikgu dah bubuh kat dalam group nanti. Kamu tak payah salin soalan tau. Kamu just buat saja jawapan. Esok cikgu ada dekat sekolah. Kalau siapa-siapa nak hard copy untuk worksheet ni, boleh main ambil kat sekolah. Tapi cikgu ada dalam pukul 2 macam tu lah. Tapi kalau tak pun cikgu akan tinggal kat guide. Kalau kamu ada lalu, kamu boleh ambil lah. Kalau tak ambil pun tak apa. Tak payah paksa. Okay? Okay, so kita try tengok beberapa soalan dalam worksheet satu. Okay, kita ambil senang-senang sikit. Okay, soalan nombor 4. Soalan nombor 4. Dua huruf dipilih dari perkataan jiwa. Siapa nak cuba? Saya. Saya nak cuba. Tak apalah. Ah, Tinoga dulu. J-I, J-W, J-A, macam tu ke cikgu? Ya betul. J-I, J apa? J-W, J-A. Okay, ada lagi tak? Saya buat banyak cikgu. Apa dia ulang? J-I, J-W, J-A, I, J, I, W, okay. I, A. W, J, W, I, W, A, A, J, A, I, A, W. Ah, okay. Betul, betul, betul. Okay, jadi W, J, W, J, W, I, W, I, W, A, W, A. Dan A, J, A, J, A, I, A, W. A, I dengan A, A, A. Bukan A, 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 ha? Okay. Ha, jadi ini maksudnya ruang sampel kemudahan. Yang apa kita mungkin akan dapat kita kena senaraikan. Okay, tak boleh kita rasa kita suka J, so kita akan buat J I J W J A je. Jadi sebab dia kata dia nak semua kesudahan, maksudnya semua yang ada dekat situ semua mungkin kita boleh dapat. Kita kena andaikan. Inilah kebarangkalian. Barangkalian ni susah sikit sebab dia banyak melibatkan ayat. Lagi satu, kita nak kena fikir apa yang kita mungkin akan dapat. So senang je cikgu cakap, kamu rasa apa yang semua kamu boleh dapat, kamu kena senaraikan kalau nak selamat lah. Lalunya kalau dengan kita senaraikan ni, kalau standard SPM kita dah dapat 2 markah. Tapi kalau ikut standard SPM juga, soalan dia selalunya 6 markah. Okay, kerana dia ada pecahan-pecahan lagi. Yang tu yang seterus-seterusnya nantilah kita akan belajar. Okay, satu lagi soalan cikgu nak pilih sebelum kita habis kelas online ni. Kita nak tengok soalan. Ya. Nombor satu tu huruf apa? Lebih ke sebijik radu. Ah, okay, bagus. Sebijik radu orang tanya. Okay, soalan nombor satu. Sebijik dadu tapi dilambung 2 kali. Ni akan dapat banyak tau. Okay, macam cikgu kata tadilah. Satu dadu ada nombor berapa sampai nombor berapa? Oh, 1 sampai 6. Tapi yang ni bukan ruang sampel lagi. Sebab dia kata semua nombor kita kena baling 2 kali. Jadi, apa kita boleh dapat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 1. Betul. So maksudnya yang selesai nombor 1. Dua patah balik. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Dengan 2, 6. Sampai situ je. Ada lagi kan? Sambung lagi. 2, 1, 3, 2, 3, 4, 3, 5, 3, 6. Sampai last kali kita akan dapat 6, 6. 6, 6. Haa, okey. Macam tu cara kita nak senaraikan ruang sampel. Boleh tak Tinoga? Boleh cikgu. Apa lagi? Fisika okey kan?
kedua saya kah? Yalah. Okey cikgu, boleh. Boleh ya? Okey. So satu lagi, satu lagi soalan kita try tengok. Okey, contohnya macam okey. Soalan nombor 16. Dua orang murid berlainan jantina dipilih secara awak dari kelas A dan B. Maksudnya kat sini apa? Siapa faham? Faham, dia ambil satu kelas. Dia ambil daripada setiap kelas satu. Dua. Satu kelas, dua lelaki, dua perempuan. Tak. Dua orang. Satu kelas kena satu lelaki dan perempuan. Maksudnya satu pasangan dia mesti lelaki dan satu pasangan dia mesti perempuan. Dan dia kena pilih pula dari kelas yang berbeza. Maksudnya kamu tak boleh pilih. Macam kelas A ada lelaki, ada perempuan. Tetapi kita tak boleh pilih dia sebab dia dari kelas yang sama. Soalan nak satu lelaki pilih dari kelas A, kemudian pasangan dia perempuan tu mesti dari kelas B. Sebagai contoh, kalau kita nak buat sampel dia, kita pilih Amir, macam okey, satu lagi. Satu lagi cik nak beritahu. Kalau dia bagi nama budak macam ni, kamu boleh pilih kepala huruf saja. Macam contohnya Amir, kita pilih A. Amir ya. Nama Amir ya cikgu. Amir ya cikgu. Amir. Okey. Same huruf dua kali. Macam kelas A Amir, kelas B Aiman macam tu. Tak boleh satu perempuan, satu lelaki. Satu perempuan, satu lelaki. Berlainan jantina. Tak, cikgu kata, cikgu suruh ambil first letter kan yang tu. Adakah huruf yang sama ni? Tak ada. Selalunya kalau standard SPM dia tak akan bubuh nama tu dari kepala huruf yang sama. Sebab dia tahu kita akan guna kepala huruf tu. Dia tak mahu kita confuse lah. Okay, so sekarang Amir akan pasangkan dengan siapa? Maya. Amir dengan Maya. Amir dengan Maya. Dengan Puspa. Maksudnya, jangan Amir dengan Idina pula. Amir dengan Maya, cikgu. Relax, cikgu, relax. Idina ada okey ke tu? Idina mana dia? Sekejap dia merajuk lah, cikgu. Idina, aku minta maaf. Cikgu, sekejap habis kelas nyanyi lagu Happy Birthday kat hari ni. Okay. Okay, boleh. Alah, capek. Okay. Amir, Maya lagi. Amir? Puspa. Amir, Suzanne. Okay. Boleh? So, adakah kita dah siap? Belum. Kita baru siap untuk Amir. Kita kena untuk itu. Zul. Sama juga dengan Fadil. Okay. Kemudian bila kita cakap pasal Dania pula, Dania kena pasangan dengan siapa? Burhan. Sama juga dengan Tasha. Tasha pun kena pasangan dengan Burhan dengan Wong. Okey, boleh macam tu? Boleh. Itu sahaja beberapa contoh soalan yang cikgu tunjuk kat kamu. Yang link rasanya kamu dah boleh buat. So kat sini ada lebih kurang 18 soalan. Kamu selesaikan. Kalau kamu boleh buat 18 soalan ni, kira dia kamu dah master dah dalam mencari menyenaraikan ruang sampel. Okay, bila kita dapat senarai ruang sampel, maksudnya lepas-lepas ni kita akan kita nak buat soalan. Sebab yang ni cikgu dah kutip semua jenis soalan dalam SPM yang suka ditanya dalam ruang sampel. So tak ada masalah dah kalau lepas ni keluar soalan lain pun kamu dah boleh jawab. Okay. Okay, so sebelum kita tamat, on camera.